Oke, teman-teman baru aja masuk. Tanggal 7 Oktober 2020, Katana GX tahun 97 di hitam putih Oto Gallery. Mobilnya cakep nih, teman-teman. Tahun 97 Katana GX. Jadi sudah power steering, sudah joknya menghadap ke depan. Mobilnya juga sudah ganteng ya. Oke, kita bakalan nge-review nih detail dari mobil ini, karena ini mobilnya dijual dengan harga 59 juta. Nanti teman-teman masih bisa nego juga. Mobilnya istimewa. Tampilan depannya seperti ini nih. Lokasinya ada di Jogja, karena mobilnya juga plat AB. Terus pajaknya ini baru bulan 9 dan platnya juga baru sampai 2025, jadi kalian nggak mikirin pajak sama sekali nih. Misalkan beli mobil ini, untuk peleknya ini pakai pelek ukuran ring 15, dan ini juga peleknya masih bagus semuanya, dan 5, jadi ban serep itu juga sama kayak yang terpasang, teman-teman. Untuk ban sih ini pakai ban yang biasa ya, jadi belum pakai ban MT. Kalau pengen lebih ganteng ya pakai ban MT, jadi kelihatan kayak mobil off-road. Nah, untuk dalemannya ini mobil ini masih ori, dan semuanya ini cukup masih bersih juga. Ini joknya juga masih ori. Door trim, jok masih bersih semuanya, dan audio juga ada. AC juga hidup. Karena ini Katana GX, jadi mobil ini juga sudah power steering. Cuman pada zamannya mobil ini belum memiliki power window ya. Semua Katana kayaknya belum ada yang power window sih. Tapi ini cukup masih oke mobilnya. Karena bodinya semuanya kaleng nih, muter nih dari atas. Pintu-pintu semuanya masih kaleng, dan ini juga belum ada dempulan ini, jadi talang-talangnya tuh masih aslinya, las-lasannya itu masih kelihatan nih. Kebanyakan Katana kan kalau misalkan talangnya udah rusak, ini udah nggak kelihatan nih talang-talang nih, las-lasan dari talang-talangnya. Kalau mobil ini masih bagus, jadi talangnya masih bagus. Ini karet-karet, ini masih sileran dari asli pabrikan, jadi belum pernah kesentuh atau belum pernah kena restorasi. Cuman mobil ini memang kondisinya tidak full ori catnya, cuman ada yang di spet juga. Cuman kondisi spetnya ini bagus banget, hampir gak kelihatan kalau mobil ini pernah di spet. Warnanya hitam, jadi mobil ini kelihatan elegan ya, Katana. Nah, ini masih kaleng. Semuanya masih rapi, dari talang-talangnya itu semuanya masih rapi, teman-teman. Kita coba tengok untuk kebersihan mesinnya kayak gimana. Kalau dilihat dari sini karet-karet ini juga masih bagus ya, door trim. Dashboard ini semuanya masih bagus. Karpet-karpet dasar semuanya masih bagus. Cuman ini tinggal ngerapiin kabel doang, kurang masuk ya. Oke, kita lihat bagian mesin. Ini dia teman-teman, bagian mesinnya sudah kita bersihkan juga. Dan ini kelihatan sangat clean sekali, sangat bersih banget. Ini aki juga terdapat penutupnya, jadi lebih aman. Radiator aman, AC aman, dan tidak ada oli yang rembes juga, teman-teman. Power steering juga aman. Ini mobil clean banget, insya Allah normal semuanya. Buka harganya cuma 59 juta dan itu masih bisa nego. Ya masih di harga pasaran lah, dengan harga segitu untuk Katana GX tahun 97. Ya cuman teman-teman harus pinter-pinter lah untuk memilih
mobil yang pengen dipilih, tapi untuk review kali ini saya lebih berkata jujur karena memang mobilnya kondisinya bagus banget. Untuk yang minat nanti bisa langsung datang ke Hitam Putih Auto Gallery, Jalan Tempel Seyegan, Yogyakarta ya. Nanti silakan cari di Maps aja buat yang pengen ngecek mobilnya langsung. Mobilnya masih ganteng teman-teman. Jadi insya Allah nggak nyesel untuk beli mobil ini. Apalagi kalau misalkan teman-teman pengen bahan off-road pakai mobil yang kondisinya bagus. Ini mobil cocok lah. Terkunci. Tinggal ganti ban aja yang ukurannya gede, ban MT. Nanti kalian bakalan tampilan off-road banget nih mobil. Oke teman-teman, itu dia video kali ini. Katana Istimewa tahun 97 buka harga di 59 juta nego. Silakan hubungi nomor yang tertera. Nanti saya taruh di deskripsi atau kita taruh di judul. Untuk yang mobil sudah terjual, nanti di judul akan saya tulisin terjual juga. Lokasinya ada di Jogja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Silakan tanya-tanya lebih detail via WhatsApp. Oke.